Oke. Halo men, kali ini ada siapa namanya bro? Farhan. Farhan. Baru sih kata apa bro di sini bro? Kasih lihat bro. Farhan JP 200 Lite. 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 LT ya. Yoi. Alasannya kenapa bro beli Valeton GP 200 bro? Gue dari analog pindah digital karena gue nggak butuh sound card lagi kalau gue mau rekaman. Iseng-iseng terus hilang soundnya banyak banget sih. Paling itu sih dua. Kita unboxing sekali ya. Oke. Okay. Dan lo tadi mau minta preset Ogut ya? Ya dikasih lah. Terima aja lah. Sombong banget dia ya. Kan gue nggak kasih nanti. Oke, kita bongkar sama-sama ya. Sebelumnya udah pernah lihat pedal ini? Belum. Belum. Masa sih? Katanya udah lihat di review. Udah di YouTube udah. YouTube. Secara langsung belum. Oke. Okay. Di YouTube siapa? Freddy Wijaya. Masa? Serius lu subscribe enggak? Udah lah. Banyak lah subscriber. Oke. Okay. Kita bongkar ya. Oh, kita bongkar pertama dia ada ini, men. Yus, boy. Kasih lihat dong kamera dong. Ini standby ya, by the way ya. Lu kan masih kedap-kedip ya. Oke. Okay. Supaya lu nggak terlalu grogi tampang lu biasa aja dong depan kamera, bro. Oke. 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 Ini pertama ini ya. Ini lumayan, bro. Buat kipas. Iya. Yeah. Kalau mati lampu. Jangan diulang lagi, Jo. Kan gak ada yang lihat ya. Oke. Oke. Okay. Mantap ya. Mantap. Nah, ini ada kartu garansi. Berapa tuh garansinya? Garansi setahun. Jadi gunanya garansi gini bro, Farhan. Karena ini pedal baru, biasa kan kebanyakan lu suka sayang-sayang. Oke. Okay. Kalau gua ngasih masukan, gak usah terlalu disayang-sayang. Iya. Yeah. Hancurin aja. Biar beli lagi. Bukan, garansi setahun bro. Oh iya. Bener gak? Jadi lu injek-injek aja, misalnya lu otak-atik sesuka hati aja, masih garansi setahun. Kalau garansi udah lewat ya, jangan terlalu frontal lah ya. Oke. Okay. Gitu doang. Saran abang begitu doang ya, Dek ya. Oke, okay, kita udah lanjut. Lanjut tadi baterainya habis ya, Farhan. Yeah. Oke, okay, ini langsung aja kita cobain ya. Gua langsung record di sini biar soundnya kedengaran gokil. Jadi sekitar konten kita langsung record aja ya. Oke? Okay? Oke. Okay. Gak diapa-apain tuh ya? Gak diapa-apain. Dan tadi lu katanya mau preset dari gua ya. Gua langsung masukin aja ya, biar cepet aja ya. Oke. Okay. Jadi dia masukinnya juga gampang. Tinggal kita import, kita ambil nih. Gua kasih preset gua ada banyak di sini, tapi gua nggak bisa ngasih semua bro, sorry. Ya, kita kasih 4 preset aja itu ya. Itu cijim sekalian lah. Ya udah nanti dong, okay. Sabar dong, abangku. Oh, itu pilihan buat digantinya ya? Iya, pilihannya kayak gitu. Jadi kita tinggal 1, 2, 3, 4. Set. Loading. Masuk. Gila, nggak sampai 5 detik ya? Nggak sampai 5 detik. Kita bisa hitung bersama-sama tadi. Nggak sampai 5 detik ya. Dan dia langsung ada di sini. Nah. Kenapa nggak nyala? Kenapa tuh? Karena gua nggak masukin ER-nya. Iya enggak? Iya. Gua akan masukin ER-nya di sini. Oke. Okay. Jadi preset gua itu bahaya, bro. Iya enggak? Kita load. Baru masuk. Gokil. Iya enggak? Clean-nya gua kayak gini. Masih enggak kerasa ya? Soundnya gak suka. Jadi kalau kita mainnya pelan dia clean tuh. Tapi kalau percikan distorsi drive nya masih berasa. Suka gak lo? Sound kayak gini. Suka lah. Jadi kan gini bro, maksudnya siapa bro Farhan ya? Ini preset gua nih, tapi belum tentu cocok sama lo. Makanya makanya gua kasih dengar nih, lo cocok gak sama preset ini? Untuk clean-nya cocok ya? Cocok, clean-nya okay. Cocok. Karena ada overdrive sedikit. Okay. Itu yang dicari. Ini crunch-nya di sini nih. Ini crunch-nya. Gokil.
komen ada tuh, bang main John Mayer bang. Oh main John Mayer, lu mau gua main John Mayer? Coba ikutin komen-komen. Dan gini, siapa Farhan? Gua kalau pakai ini emang dari 4 preset yang gua masukin, ini jagoan gua si Kranz ini nih. Clean woman tone rock sama yeah, Kranz. Gua namain ini Kranz. Kalau gua mau main, gua sebenarnya jarang banget pakai sound lain. Ini paling sering banget. Kalau gua mau main clean, gua tinggal kurangin volume. Sini. Saat gua mau ngelit, gua naik. Dynamic dari pedalnya tetap ada tuh, walaupun dia digital kita masih bisa ya setidaknya ngerasain sedikit-sedikit analog. Gokil gak paletan? Gokil. Mantep ya? Mantep. Paletan memang efek perfect. Paletan apa? Apanya? V-nya itu perfect. Oh, perfect ya, bukan perfect, perfect ya. Oke. Boleh masuk. Oke. Lumayan lah ya. Ini rock. Ini yang rock ya. Rock itu agak lebih cadas sedikit. Biasa di bridge. Ini cuma berapa harganya? Ini 3.975.000. Oke. Jadi iklanin juga. Iya, lo cocok. Oke, okay. Ini ada yang namanya woman tone. Apa tuh bedanya? Woman tone itu biasa adalah drive yang lebih tajam. Enggak, justru lebih lead. Oh, jadi ini buat main-main lead yang manis-manis. Kenapa disebut woman tone? Karena wanita itu manis kan. Iya enggak? Ini lead yang manis-manis, enak banget ini. Sustainnya panjang banget ya. Biasa lead yang manis-manis, ini enak banget, men. Oke, jadi ini preset dari gua. Lo cocok? Kalau nggak cocok, gua bisa hapus. Jangan. Gua cocok Kranz sama clean sama rock ya. Oh, woman kurang. Iya, woman kurang okay. Cocok ini. Ya udah hapus ya womannya. Jangan. Jadi nggak apa-apa ya. Siapa tahu. Ngomongin kapan? Oke, jadi kayak gini dan ini bisa lo rubah-rubah gampang banget. Tinggal misalnya tinggal kopas mau pindah-pindahin. Nah itu urusan lo nanti. Jadi menurut lo gimana? Paleton GP 200 LT. Gokil sih, gua sebelum pake GP 100. Gua pas liat 200 lagi, emang main jauh sih bedanya. Main jauh. Jadi menurut gue gimana? Untuk digital sih ini gila sih. Dengan harga 4 juta lah ya. 4 juta worth it banget. 25.000 ya. Worth it banget. Gokil keren. Suka lo? Gua suka banget. Nyesel gak beli ini? Enggak nyesel. Hanya salah. Oh, gue tambahin, ya kan? Oke, okay, tadi tambahin. Ingat ya, ini gue langsung upload. Dia perlu tambahin 2 juta ya nanti. Oke, okay, thank you ya Farhan ya. Oke. Okay. Udah sikat. Paleton GP 200 Light apa LT sih sebenarnya? Light, tapi kalau di sini tulisannya LT biar mempersingkat. Ya, enggak sih kecil ya lah. Iya, masa lo tulis light sini panjang. Panjang lah. Benar. Nah, oke okay. Nih. Thank you ya. Proof. Mantap. Oke, okay, teman-teman. Jadi ini sedikit review sekaligus unboxing
sama Bro Farhan langsung yang beli Valeton GP200 LT. Mantap.